Ya, ini tim kesehatan yang tergabung dalam tim nasional. Yang sekarang ini terumum ditambah dengan ahli X-ray, ahli trauma dan lain-lain. Berapa lama akan di sana, Pak? Ya, tergantung penugasan sesuai kondisi yang ada. Ini kan penugasan dalam keadaan darurat. Tergantung pemerintah Turki itu memutuskan berapa lama keadaan darurat. Kalau dia keadaan daruratnya 3 bulan, ya 3 bulan. Nah, khusus PMI, disamping tadi apa yang telah kita sumbangkan, itu tahap pertama. Tahap kedua, kita menghimbau masyarakat untuk ikut serta mau 1 juta, 2 jutanya lewat rekening Pelamira yang kita akan nanti salurkan lagi langsung ke sana lewat bola sabit Turki. Pastinya berbagai persiapan sudah kami lakukan ya. Persiapan yang utama adalah persiapan mental kita, karena kita tahu bahwa di Turki saat ini cuacanya sangat beda, sangat ekstrim ya, di winter season di mana suhu rata-rata minus 4. Itu yang benar-benar membuat kami tantangan, tapi kita sudah siapkan segalanya. Kemudian persiapan fisik kita ya, fisik kita juga sudah tersiapkan bagaimana kita harus bertugas di tempat bencana, yang pastinya tadi disampaikan oleh Pak JK bahwa bertugas di daerah bencana itu sangat-sangat berbeda ketika kita berdua bertugas di situasi yang normal.